Alkohol, pendapat yang paling kuat, dihukumi najis, bagi kami berat, Pak. Karena haram tidak mesti najis. Maka alkohol kalau itu dihukumi najis, berat. Maka minyak wangi yang mengandung alkohol dengan sekian persen yang itu dikategorikan najis, itu berat bagi saya. Karena bukan berat dan beratnya, sekarang hukum penajisan itu milik syariat, bukan milik kita. Nah, sesuatu yang haram belum mesti najis. Kalau najis pasti haram. Asap rokok haram apa enggak? Bukan rokoknya lo, asapin lo ya. Asap rokok haram apa enggak? Haram apa enggak? Alkohol yang mengatakan haram, apakah dia najis? Enggak. Khamr haram apa enggak? Haram. Apakah dia najis? Enggak najis. Jadi sesuatu yang haram itu enggak mengharuskan najis. Sesuatu yang najis itu pasti haram. Begitulah pernyataan Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab Sahih Jarar. Beliau membantah pendapat jumhur. Yang jumhur itu mengatakan sesuatu yang haram itu pasti najis. Itu enggak bisa. Enggak bisa. Sekarang pertanyaannya, Anda kalau makan kotorannya kucing, haram apa enggak? Haram apa enggak? Haram, apakah najis kotorannya? Enggak. Haram. Kenapa haram kotorannya kencing, kotorannya kucing? Menjijikkan, apa mana? Boyku, apa jenisnya? Vitamin apa? Apa virus wakin aku nunggu? Masih kebayang ya? Haram hukumnya, apakah dia najis? Enggak mengharuskan najis dong. Enggak mengharuskan najis.